Beginilah situasi di lapangan para anggota militer Rusia saat melakukan tugas selama operasi militer khusus. Rekamannya menunjukkan kawasan militer Rusia itu dirilis di Telegram @mod_rusia pada Rabu 3 Agustus 2022. Dalam rekaman itu diperlihatkan setiap sudut terdapat area khusus apa saja yang ada di kawasan militer itu. Di area belakang, spesialis MTO dari distrik militer timur ada dapur dan kantin berjalan yang modern untuk memberi unit militer 3 kali makan dalam sehari. Dapur lapangan itu memungkinkan menyiapkan 3 hidangan lengkap sekaligus untuk 200 orang anggota militer dalam satu hari, termasuk saat mereka mulai bepergian. Tampak pada penempatan formasi dan unit militer Rusia terdapat kamar mandi lapangan dan kompleks binatu yang telah diatur di kendaraan off-road. Area khusus mencuci juga tersedia dalam mode otonom tanpa pengisian bahan bakar yang memungkinkan untuk mencuci lebih dari 120 orang. Personel militer kelompok Vostok dapat mencuci seragam dan barang-barang pribadi mereka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!